Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soli Soliha semua. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Baik, bagaimana kabarnya Soli Soliha semua hari ini? Masih kuat puasanya? Alhamdulillah, semua kita semua masih kuat ya, hingga nanti berbuka. Nah, tadi kita sudah sama-sama menyelesaikan challenge kita ya. Kita bermain apa hari ini? Ya, jadi challenge kita hari ini kita bermain detektif-detektifan. Kita mencatat amalan baik dan buruk dari salah satu anggota keluarga kita. Bisa itu ayah kita, bunda kita, adik maupun kakak kita. Nah, ngomong-ngomong soal mencatat amal baik dan amal buruk, tahu nggak sih Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melakukan tugas tersebut. Nah, ada yang tahu siapa malaikat-malaikat tersebut? Oke, malaikat tersebut adalah malaikat Raqib dan Atid. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai malaikat Raqib dan Atid, kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih malaikat itu? Jadi, malaikat itu adalah makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata, yang tak kasat mata, yang menjalankan perintah-perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga perlu tahu jumlah malaikat yang patut kita imani dan kita ketahui ada berapa? Ada 10. Ke-10 malaikat-malaikat ini memiliki tugas yang berbeda-beda. Dan 2 di antara mereka, yakni malaikat Raqib dan Atid tadi, memiliki tugas yaitu mencatat amalan baik dan amalan buruk yang manusia lakukan, seperti itu. Nah, malaikat Raqib dan malaikat Atid ini senantiasa berada mendampingi kita dimanapun kita berada, saat kapanpun dan dimanapun. Malaikat Raqib bertugas untuk mencatat segala perbuatan baik yang manusia lakukan, sedangkan malaikat Atid balikannya, mencatat segala sesuatu perbuatan buruk yang manusia lakukan. Perlu diingat ada soli-soli yang semua bahwasanya kita tidak bisa lolos dari catatan amalan baik dan buruk yang malaikat Raqib dan Atid catat. Segala kegiatan kita, aktivitas kita dari bangun tidur hingga tidur lagi, itu semua dicatat dan tak ada yang kelewatan sekalipun. Tidak ada yang terlewat sedikitpun oleh malaikat Raqib dan Atid. Nah, itu adalah tugas mereka sebagai malaikat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu diingat, mereka hanya mencatat segala perbuatan amalan kita, bukan memberikan vonis ataupun hukuman. Yang memberikan hukuman itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ananda soli-solihah, apa yang bisa kita ambil hikmah dari challenge hari ini? Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari challenge hari ini yakni kita sebagai manusia wajib mempercayai bahwa malaikat malaikat Raqib dan malaikat Atid tadi yang tugas mencatat amalan baik dan keburukan kita. Oleh karena itu, kita sebisa mungkin menjaga perbuatan-perbuatan kita selama sehari-harinya. Segala aktivitas yang kita lakukan sebisa mungkin kita isi dengan kegiatan yang bermanfaat dan kegiatan yang mendatangkan pahala, agar seluruh catatan kita berisi oleh catatan-catatan kebaikan. Oke, ananda soli-soliha, semoga kita bisa tetap istiqomah ya dalam melaksanakan
menjalankan kegiatan kita terutama di bulan Ramadan ini dengan mengisi kegiatan yang bermanfaat dan mendatangkan pahala. Demikian pelajaran yang bisa kita ambil dari challenge hari ini. Tetap semangat dan nantikan challenge-challenge yang tak kalah seru di hari-hari berikutnya. Oke, kalau begitu mari kita sama-sama tutup challenge pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.